temen ini anginnya kok ini lagi masih ini pawangnya terang kok ini wah barbar ini. Jangan lupa sirupkan telur. Hukurir, selamat siang. Ketemu lagi di channel Eko New Official Lur. Tentunya masih tentang layang-layang naga lur. Saat ini saya berada di Kebun Agung Imogiri Bantul, Yogyakarta. Ini sambil menunggu pelayang datang lur. Ini ada beberapa pelayang yang udah mau ngunduh layangan di sini lur. Ini salah satunya dari tim Yugon. Layangan lawas, Mas. Layangan lawas lur. Mereka Yugon nih lur. Wah, dijual ini. Ini dijual berapa nih? Oh, sak payune Mas ya iki. Iki igine apa Mas iki? Nah, napa mau hubungi kok? Ora iki Facebook. Waduh, lah iki ora mau hubungi piye iki? Wah, ya. Naga muda dari Yugon ini diameter berapa Mas? 40 atau 35 ini? 40 lor ini full fiber ini mau dijual lor. Nah ini yang depan ini kain, yang belakang plastik ini lor. Udah motif ya lor ini. Dan jangan lupa lor, sebelum melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel Eko New Official agar lebih berkembang dan maju lor. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman Anda. Dan satu lagi, aktifkan loncengnya juga agar teman-teman semua mendapat notifikasi video terbaru dari Eko News Official. Oke, mak, rombongan juga membawa layangan dua itu. Yang satu pelangi, yang satu layangan lama ya Mas ya. Baru ditali lho ini sambil menunggu kan lho ini temennya yang satu lagi ngecek kepikan nanti agar enggak ruwet kalau udah penerbangan enggak nyelip. Ini sambil menunggu kita lihat kepingannya sekarang ngecek ini lho. Waduh, sekarang ngecek wah ini ada yang sobek satu ini lho, tapi enggak apa-apa ini motifnya apa ya lho, ini mahkota apa geni ya ini 180 keping ini loh ya, memakai tali ronce tali mati. Nah ini loh memakai tali ronce tali mati. Ini enggak double talinya loh. Nah ini nanti kalau angin gede kemungkinannya tergantung jokinya berani apa enggak menerbangkannya. Ini soalnya talinya cuma engkel satu aja, enggak double. Iki Mas Sopo iki men reti jenenge iki teman-teman iki ayo Mas Sopo. Nah, pilih joki iki Mas Sopo iki. Waduh jane. Waduh, buas. Ora usah diceblake mumbul Mas kok iki. Wah, rada kutuk iki dadi wis ya naga suwe kaya lho dadi ya kutuk iki. Iki lho, le joki dhewe iki lho. Soalnya kan jadi temen ini anginnya kok ini lho, ini masih ini pawangnya terang kok ini wah barbar ini langsung diduburnya pokoknya diuluk kayak pokok pual kono lho pokoknya kayak ngunduh gapangan ya Mas. Ini mau dipindah nih talinya, soalnya nanti kalau nggak dipindah ini nyangkut punya temen ini.
Wih, tekon mas ini overpoweran narik semua ini. Tapi ya mas, tenaganya enteng. Waduh lho, nah ini ora overpower jadi mas ini. Joslan kan gitu lho, silahkan nganu nengko hubungi juga lho. Lur teman-teman kalau mau ngunduh di lapangan Bonagung silahkan di sini lur yang punya layangan naga. Silahkan ikut meramaikan layangan naga di Bonagung lur. Kalau mau tutup ya hari Minggu soalnya sampai sore nggak dipakai untuk bal-balan lur. Kalau hari-hari biasa jam 4 biasanya dipakai untuk sepak bola.